Devi Kumalasari. Ini bibir yang mahal enggak endor. Berdi Kumalasari sentil Nikita Mirzani bisa buktikan ini, hadiah 1 miliar. Berdi Kumalasari meminta siapapun tak terlalu mengurusi pribadinya, termasuk saat berani membuka ke publik isi saldo ATM miliknya. Di dalam 2 ATM tersebut totalnya ada kurang lebih 3 miliar rupiah. Saat itu Kumalasari berhasil membuktikan dia benar-benar kaya. Namun tak semua merespon tayangan yang ada di konten YouTube Uya Kuya itu dengan positif. Salah satu selebritas kontroversial, Nikita Mirzani, malah menyaksikan kabar tersebut dan mengatakan bahwa uang tersebut ditransfer dari rekening Uya Kuya. Banyaknya yang menuding bersekongkol dengan Uya Kuya yang disebut-sebut mentransfer sejumlah uang ke rekeningnya sesaat sebelum cek saldo, menjadikan Kumalasari membantah kabar tersebut. Aku bikin sayembara juga kalau sampai ada yang bisa buktikan Uya Kuya transfer duit ke rekening gue kasih duit 1 miliar rupiah. Jadi simpel, tegasnya. Istri Gali Ginanjar tersebut mengaku malas meladeni orang-orang yang julid terhadapnya. Kalimat ini diduga ditujukan untuk Nikita Mirzani yang belakangan ini menyinggung Uya Kuya dan dirinya. Karena malas ngeladenin orang yang sok tahu, sok heboh, sok cari branding sendiri. Ya udah lu dengan hidup lu, gue dengan hidup gue. Enggak usah ganggu gue, kan capek digituin, jelasnya. Dia juga mengomentari soal banyaknya protes atas kabar miring yang kerap menyinggahinya, termasuk tampil warawiri di YouTube. Yang penting tidak merugikan orang lain. Terus mau ada yang nonton, alhamdulillah. Enggak ada yang nonton, enggak apa-apa. Menurut aku hanya hiburan sah-sah saja. Mau cek saldo, pura-pura jadi miskin di pinggir jalan nolong orang, itu kan sebuah konten, tuturnya. Kalau ada orang yang komentar nyinyir negatif, ya enggak apa-apa, itu hak orang. Belum tentu dia bisa seperti gue, ucapnya memungkasi. Itulah guys, terkait tantangan Berdi Kumalasari pada Nikita Mirzani. Ya, siapa lagi kalau bukan Nikita Mirzani yang meragukan bahwa duit 3 miliar rupiah lebih itu bukan duitnya Berdi. Bagaimana menurut kalian? Kalian lebih percaya si Berdi atau Nikita Mirzani? Jangan lupa komentar di bawah, like, subscribe, dan share. Terima kasih telah menonton.